أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dikasihi lagi dihormati, yang berbahagia Tuan Pengerusi, seluruh ahli, Tuan Tengkuasa, Tuan Imam, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat tetamu Ramadan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Syabat dan tahniah saya ucapkan kepada diri saya sendiri dan kita semua yang dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama mendaftarkan diri, memasukkan diri ke dalam University of Ramadan ataupun Madrasah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan inilah permulaan untuk kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mata rantai untuk meneruskan kehidupan kita bagi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya mengajak diri saya dan kita semua pada pagi ini untuk sama-sama kita merasai apa yang pernah dan telah kebanyakan daripada kita merasai pada awal usia kita, sama ada di peringkat prasekolah ataupun peringkat pasti tadika ataupun tabika ataupun taska, masuk ke peringkat sekolah rendah, kemudian masuk ke sekolah menengah, kemudian masuk kolej ataupun matrikulasi, kemudian masuk universiti peringkat BA, peringkat MA, peringkat PhD, dan sehingga kita masuk ke alam pekerjaan dan alam rumah tangga, dan sehingga pada hari ini bagaimana perasaan itu yang kita mula dapat ketika mana kita masuk ke setiap peringkat-peringkat pendidikan tersebut.
kita akan rasa seronok, kita akan rasa teruja, kita akan rasa gembira, kita akan rasa bersungguh-sungguh, kita akan rasa nak dapat sebanyak mana mungkin ilmu, sebanyak mungkin pengairan, sebanyak mungkin pengalaman. Sebab apa? Sebab semua peringkat-peringkat itu adalah fasa, fasa dalam pendidikan kehidupan kita secara formal, yang akan menentukan tahap pekerjaan kita apabila kita keluar daripada alam pendidikan itu. Bukan sekadar itu, ia juga adalah membimbing kita untuk kita membina sebuah keluarga. Daripada sebuah keluarga itu, kita membina sebuah masyarakat. Daripada sebuah masyarakat itu, kita membina sebuah kawasan, komuniti, desa, kampung, taman. Daripada itu, kita membina sebuah negeri. Daripada itu, kita membina sebuah negara. Jadi perkara itulah yang kita nak rasai apabila kita masuk dalam Ramadan ini. Yang Ramadan ini adalah sebuah pusat pendidikan, sebuah pusat pengajian, sebuah institusi, sebuah madrasah, sebuah pondok, sebuah pesantren, sebuah sekolah yang akan melahirkan manusia-manusia yang tertentu di sisi Tuhan dan di sisi manusia. Jadi apabila kita merasai perkara tersebut, maka kita tak akan sama setiap kali kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Walaupun Ramadan yang sama, tetapi natijah keputusannya berbeza. Ramadan tetap 30 hari. Ramadan tetap diturunkan padanya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ramadan tetap terdapat pada permulaannya rahmat, pertengahannya keampunan, penghujungnya pelepasan daripada api neraka Allah. Ramadan tetap terdapat padanya ibadah siam, kutiba alaikum siyam yang telah difardukan Allah kepada kita. Ramadan tetap mempunyai 1001 fadilat, kelebihan, keistimewaan, ganjaran yang tidak pernah kurang, yang telah dijanjikan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang bezanya adalah mereka yang memasuki Ramadan tersebut. Begitulah mereka yang memasuki ke alam-alam pendidikan, alam-alam pengajian. Berapa banyak kita tengok setiap tahun orang yang masuk di peringkat-peringkat pengajian tersebut. Berapa banyak juga orang yang tercicir di pertengahan. Dan akhirnya sampai ke penghujung, berapa orang sangat tak boleh dapat title gelaran sebagai mahasiswa-mahasiswi graduate daripada mana-mana universiti. Tak ramai dah. Sama. Jadi macam itulah kita menyambut Ramadan. Maka setiap kali kita masuk ke institusi-institusi ini, pada peringkat awal pengajian dan pendidikan, kita akan melalui fasa minggu suai kenal. Ataupun kalau universiti yang panggil apa Malik? Minggu orientasi. Minggu orientasi. Minggu suai kenal, minggu orientasi. Dia tak belajar hari. Dia tak masuk kelas lagi. Dia tak ikut jadual akademik lagi. Dia tak diperkenalkan lagi dengan pensyarah dia. Dia tak diperkenalkan lagi dengan guru-guru dia. Ataupun tak ada lantikan lagi kepada ketua kelas. Ataupun kepada badan perwakilan mahasiswa dan sebagainya. Hanya seminggu tu nak bagi kenal dulu. Nak bagi tahu dulu. Nak bagi maklum dulu. Apakah yang dikatakan dengan sesebuah institusi tersebut? Pentadbiran dia, chancellor dia, pensyarah dia, syllabus dia, disiplin dia, undang-undang dia, etika dia. Kemudian buat program ukhuwah
program persahabatan di antara komuniti-komuniti yang baja ni, di antara kelas dengan kelas ni, pelajar senior dengan pelajar junior dia, pelajar atas dengan pelajar bawah dia, sama ada dihandle oleh pelajar sendiri yang diberikan tanggungjawab oleh guru-guru, ataupun dihandle oleh guru-guru sendiri ataupun pensyarah-pensyarah sendiri. Ada yang program dibuat dalam kawasan institusi, ada program yang dibuat di luar, dibuat di luar daripada institusi. Maka begitu juga di dalam bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ini adalah bulan universiti. Maka kita kena ada dulu minggu suadalah. Minggu orientasi tu. Kalau tidak, kita tak dapat apa daripada Ramadan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi duquli syahr Ramadan, harramallahu jasadahu minan niran." Barang siapa yang gembira untuk menyambut kedatangan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya daripada disambar api neraka Allah. Macam mana dia nak seronok Ramadan pun dia tak tahu. Yang dia tahu Ramadan ini maksudnya Ramadan puasa. Ramadan bukan puasa saja. Kalau sekadar masuk universiti dapat saja sijil, rugilah. Universiti bukan sekadar sijil. Universiti ni segala-galanya. Masuk sekolah sekadar nak dapat PMR, UPSR, SPM, SDPM, star, rugilah tuan-tuan. Kalau yang tak dapat, yang tak jaya, nak kena ulang balik. Sementara nak tunggu ulang, maka masa setahun-setahun dia nak buat apa? Dia nak kena kerja. Kalau dia tak dapat kemahiran masa dia belajar, okeylah. Kalau kita masuk Ramadan, kita tak dapat apa, rugi. Bukan sekadar rugi, bahkan Jibril alaihissalatu wassalam pernah berdoa dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata kepada Nabi, "Man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adallah kul amin." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amin." Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari berkhutbah di mimbar Masjidil Nabawi, daripada satu langkah kepada satu langkah Nabi menyebut amin. Naik satu langkah lagi Nabi menyebut amin. Tiga kali Nabi menyebut amin, menyebabkan para sahabat rasa heran. Iyalah, biasanya kita duduk dengar bila selawat, petik turun naik ke mimbar bagi salam saja, kemudian duduk azan. Dah. Di masjid kita ni, di surau kita, tak ada yang kita duduk tengok imam sendiri, khatib sendiri yang duduk berselawat ataupun yang sebut amin, melainkan makmum ataupun bila saja. Khatib bagi salam kemudian khutbah. Tapi Nabi sebut amin ketika naik tangga. Para sahabat heran. Sesudah khutbah, para sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, pasal apa ke hang sebut amin? Ada orang baca doa ke apa ke?" "Ya, Jibril baca doa kepada aku supaya Allah melaknat tiga golongan. Supaya Allah menghina tiga golongan. Supaya Allah menghancurkan tiga golongan. Salah satu daripada tiga golongan ini, man adraka Ramadan, barang siapa yang diberikan kesempatan menemui Ramadan." Tuan-tuan dah menemui Ramadan ataupun tidak? Jawapan dia, iyalah. Dua hari dah masuk Ramadan. Sehari pun kira Ramadan, tak kira Ramadan. Maghrib semalam-semalam ni, hak tarawih malam pertama tu kan? Tarawih malam semalam ni, 17 hari bulan. Masuk 18 hari bulan hari kemarin ni, Khamis ni. Malam tu dah kira dah Ramadan. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah dapat Ramadan. Lam yughfar lah. Tak dapat keampunan daripada Allah. Aba'adahu minallahi bu'da. Allah
jauhkan dia daripada rahmat Allah, keampunan Allah, neraka Allah. Allah jauhkan dia daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kata amin, sebab malaikat suruh sebut. Seorang yang berdoa kekasih Allah, seorang yang mengaminkan juga adalah kekasih Allah. Allah nak tolak doa ni, Allah nak tolak doa ni. Allah tak tolak dah tuan-tuan. Yang nak tolak doa ni siapa dia? Kita. Kita yang nak tolak doa ni daripada kena pada batang hidung kita, kena pada diri kita. Apabila kita masuk Ramadan, macam mana kita nak tolak? Kalau kita pun tak kena Ramadan, macam mana kita nak tolak? Kalau kita sendiri tak bersedia untuk masuk Ramadan. Maka pada pagi ni saya nak kongsi lah soal kenal Ramadan kepada kita, supaya kita tak masuk Ramadan ni sia-sia. Bukan sekadar sia-sia tak dapat keampunan daripada Allah. Orang duk seronok sambut Ramadan, kita tak seronok. Kita seronok sebab apa? Ramadan adalah bulan penjanaan ekonomi dan produktiviti syarikat kita. Kita mencapai keuntungan, sedangkan diri kita tak ada pun penambahan amalan. Diri kita tak ada pun rahmat daripada Allah. Diri kita tak selamat pun daripada api neraka Allah. Rugilah tuan-tuan. Maka perkara pertama yang kita nak tahu ialah apakah Ramadan. Itu kita kena tahu. Yang kedua, visi dalam Ramadan. Dan yang ketiga, misi dalam Ramadan. Tiga benda ni ya pagi ni. Boleh tak? InsyaAllah tak lama. Pukul 7. Lebih lama Ustaz. 6.45. 6.45 so Ustaz buat. Tak kuat ya, kita bagi izin. Kalau tak semua, boleh buka pintu keluar. Kita bagi izin. Orang nak kerja, nak rehat, nak tidur. Macam makcik makin awal, masak sahur dah putih. Ustaz pergi bila tiap pun banyak-banyak. Dah tak sikit orang penuh, orang apa kali ni. Pergi sikit-sikit dah, Ustaz Lim nak bagi pula. Ada saya nak bagi banyak. Ustaz Lim biar nak bagi sikit, tapi saya nak bagi banyak. Awal Ramadan, kuliah subuh pertama. Berapa hari lagi kita nak habis Ramadan? Pergi tuan-tuan. Yang pertama sekali Ramadan adalah satu bulan daripada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah. Surah Taubah ayat 36, inna iddatus syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Yang bulan ini diciptakan oleh Allah bila tuan-tuan? Bukan mulanya ditubuhkan parti belambang bulan dah. Bila masa Allah menciptakan langit dan bumi? Bila Allah cipta langit dan bumi ini? Tidak ada mana-mana sekajian yang tepat. Kalau ada, tunjuk pada saya bila tarikh abad kurun Masihi ataupun Hijri yang mengatakan secara tepat bulan dan bintang, langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Kalau tuan-tuan baca teori sains, tuan-tuan akan menemui sampai teori tim bimbing saja. Sedangkan sebelum daripada teori itu, dah Allah cipta dah langit dan bumi. Bermakna bulan ni lama dah Allah Ta'ala cipta. Dan kena ikut bulan. Nak dapat gaji, kena ikut bulan. Hari bulan pun dapat gaji. Ataupun hari bulan. Tak tunggu gaji, tak tunggu gaji. Orang perempuan naik bulan, kena tunggu bulan. Kalau tidak, kan diposa sebarangan. Ayo, nak tengok, habis tak habis lagi. Nak posa, nak mayak, tengok bulan. Nak posa ni, nak posa, tengok anak bulan. Nak raya esok ni, nak raya esok, tengok bulan. Siapa tak tengok bulan, siapa tak ikut bulan, diikut ibadah dia. Ha, tu, dalam ibadah kena ikut bulan. Tekan lagi kehidupan dunia, politik tak mengikut bulan lah. Apa buat tu pula Ustaz? Tak apa. Kita tak kata apa pun. Okey, baik. Jadi salah satu daripada 12 bulan, salah satunya adalah Ramadan.
satu. Yang kedua, Ramadan ini Sayyidul Ashur Menasyurul Endaw adalah penghulu segala bulan daripada bulan-bulan Allah. Yang pertama, Ramadan ini adalah ciptaan Allah daripada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah. Daripada 12 bulan ini, Allah angkat martabat Ramadan menjadi ketua bulan daripada bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah. Kalau sebut ketua ni tuan-tuan, faham? Dia mesti ada authority, dia mesti ada kelebihan, dia mesti ada seniority, dia mesti ada benda yang boleh dia layak jadi pemimpin. Kalaulah Ramadan ni kita disebahkan kepada orang, kalau curai-curai orang punya orang, kalau orang tak ada apa, ada orang nak nanti pengurusi masjid kita, siapa dia? Ustaz Amri. Nak curai punya orang, Ustaz Amir, Ustaz Amir lah. Nak curai punya orang pensyarah, ngaji luar negara, tak cukup dengan tu, tengok keluar tu ada macam mana, tengok adik-adik dia macam mana. Allah, layak lah, layak. Hak di kalangan kita ni peguam ada, engineer ada, pencerah pun ramai, kontraktor pun ada, guru pun ada. Pasal apa? Dia dipilih dia. Dari sudut masjid surau, ilmu agama, dia lebih daripada kami pilih dia. Tu tak ada orang berilmu, angkat pemimpin. Bermakna dia ada kelebihan, bukan saja-saja dia diangkat. Dia nak khutbah boleh, nak sembelih boleh, nak bertahlil boleh, nak doa boleh, nak takhir boleh, nak kapan boleh, semua boleh. Allah Akbar, kita puas. Muda pula, hisa pula. Allah. Nampak? Nampak kan? Ramadan. Takkan Allah lantik Ramadan menjadi ketua segala bulan? Dia tu benda biasa. Dia tu benda biasa dah. Apabila dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penghulu segala bulan, maka yang ketiga, Ramadan terdapat padanya 1001 ganjaran fadilat keistimewaan di sisi Allah. Yang tu yang kita nak. Yang orang katakan Ramadan ini adalah syahr qasais dihazil ummat, adalah satu bulan yang dikhususkan kepada umat Nabi, tidak dikhususkan kepada umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Ramadan itu syahrul Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Yang dikatakan Ramadan itu syahrul Mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Ramadan itu syahrul Jihad, bulan penuh dengan jihad. Bagaimana peperangan-peperangan yang berlaku semuanya menang di dalam bulan Ramadan. Syahr Ramadan, syahrul lailatul qadr khairum min alf syahri, adalah bulan yang terdapat padanya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ni syahr Ramadan, syahrul sabar, bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kesabaran. Syahr Ramadan, syahrul tadhiyah, bulan Ramadan adalah bulan pengorbanan. Syahr Ramadan, syahru itqun minan nar, bulan Ramadan adalah bulan mendapat pelepasan daripada api neraka Allah. Syahr Ramadan, syahru dukhul jannah, bulan Ramadan adalah bulan dimasukkan manusia padanya syurga Allah. Salah satu syurga Allah yang khusus kepada orang-orang yang berpuasa, namanya Ar-Rayyan. Apabila masuknya orang-orang yang berpuasa, khuldiqat abwaabuha, akan tertutup pintunya, kerana syurga Ar-Rayyan itu dikhususkan kepada orang yang berpuasa fi syahri Ramadan faqat, dalam bulan Ramadan saja. Syahr Ramadan wa sulsilatis syayatin, adalah bulan di mana dirantai segala syaitan-syaitan, jin-jin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah bagi Ramadan.
sehinggakan pengiktirafan kelebihan yang Allah bagi pada bulan Ramadan, satu-satunya bulan daripada 12 bulan yang disebut oleh Allah secara langsung di dalam Al-Quran adalah Ramadan pada surah Al-Baqarah ayat 184. Bulan lain Allah tak sebut secara langsung namanya melainkan Ramadan, setakat yang kita jumpa, setakat yang kita baca. Hebat tak Ramadan tuan-tuan? Cukup hebat. Maka apabila kita kenal Ramadan, kita mendapat segala-galanya di dalam bulan Ramadan. Yang keempat yang dikatakan, apakah itu Ramadan selain daripada bulan yang diciptakan Allah, selain daripada menjadi penghulu segala bulan, selain mempunyai kelebihan fadilat keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, dia juga adalah mengubah sistem pola kehidupan manusia dan perjalanan sunnatullah kepada manusia. Ini Ramadan. Hebat Ramadan, dia mengubah pola kehidupan manusia secara natural kepada luar biasa. Sebelum Ramadan, kita buat benda yang biasa. Bahkan benda tersebut dihalalkan oleh Allah. Salah satunya pada tuan-tuan, makan dan minum. Tak. Makan dan minum. Kalau orang tak pernah puasa Isnin Khamis, tak pernah puasa Yaumut Tashriq, tak pernah puasa Yaumul Abiyat 3 hari dalam setiap bulan, tidak pernah puasa Nazar, tidak pernah puasa Nabi Allah Yusuf, tidak pernah puasa sunat-sunat yang lain, bermakna daripada bulan 1 sampai awal bulan 6 dia tak pernah puasa, dia makan. Apabila masuknya Ramadan, Ramadan mengubah sistem kehidupan dia. Daripada dia makan sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 2 kali ya paling kurang Ramadan dia makan, waktu buka, waktu sahur. Tolak moreh. Lah ni jarang dah majlis surau buat moreh dah. Surau ni wallahualam tak tahu. Tapi banyak hak kita pi tak ada. Hak banyak majlis buka puasa 10 malam terakhir majlis sahur sekali dengan kiam mulai. Yang pertama nak jimat duit. Yang kedua membazir. Orang tak makan. Bagus juga. Boleh ikut adat. Hak tak apa nak kerja. Boleh ubah. Kita ubah lah. Nak ikut semua. Pasal apa? Hak duit tersebut boleh kita simpan 10 hari terakhir Ramadan. Cari paki miskin. Cari anak yatim. Cari ibu tunggal. Cari orang totok. Dia bagi zakah. Lebih baik daripada membazir. Nuh, saudara-saudara kita rohia 6 bulan, 4 bulan duduk di Kepulauan Andaman, duduk di atas buk, di atas tongkang sak, tak makan, nasi tak pernah jumpa, sehingga akan bekalan makanan tak ada, resika rakyat kecil, minum balik. Kita masuk bulan Ramadan, patut kita jimat, patut kita tak memaziat, tapi duduk tunggu sebuah tu buat makanan dalam tu sampah. Apa bezanya kita tu kan? Sebelum Ramadan, sebelum Ramadan kita buat benda yang menjadi keinginan kepada kita, nafsu kepada kita. Bersetubuh. Tak ada waktu. Memang Islam tak tahu tu. Cuma tak benda mana yang waktu sunat. Tak ada masalah apa dah. Tapi masuk bulan Ramadan, min tulu'i syamsi ila ghurubiha, mula daripada terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jangan duk gagah. Jangan duk gagah. Sekadar nak bergurau senda, sekadar nak bernyenaka, nak buat benda-benda ringan, aksi-aksi ringan, dibolehkan. Ulama meletakkan 3 hukum untuk mendekati wanita, wanita mendekati lelaki. Yang pertama sunat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi dia nak cium, dia nak peluk, tak ada masalah apa. Sebab Nabi ni dia pandai nak kontrol. Kita ni tak ada hukum harus. Tapi kalau tak bawa kepada syahwat, maka dia tidak makruh.
tapi bawa kepada syahwat, maka dia adalah makruh. Dan sekiranya boleh menyebabkan kita ini berhadas, haram hukumnya. Ayuh Ustaz, isteri saya kata-kata ni buat apa? Dia kan kira isteri ha, dia kira Ramadan. Walaupun dia isteri ha, masuk Ramadan, hang tak boleh buat apa. Hebat dah Ramadan mengubah pola kehidupan kita. Ni, Ramadan mengubah apa lagi kehidupan kita? Bangkit awal, waktu subuh. Bukti dia, tengok. Kira Ustaz tak cepat pakinya. Nak main gula subuh. Biasanya boleh masuk dah tau. Lagi dia berlok kat pintu tu dah. Tak ada, kita tak marah. Bahkan kita seronok orang mengimarahkan Ramadan. Main kuliah subuh hari biasa, sakat tiang tu eh, kita boleh jadi makmum. Kita dah pegang pintu, kita tak masalah, kita seronok. Alhamdulillah. Macam mana Ramadan mengubah pola kehidupan kita? Allah Akbar. Subhanallah. Hebatnya Ramadan pernah terlintas dalam pemikiran kita. Bulan lain yang adanya Nisfu Syaban, yang adanya Isra' Mi'raj, yang adanya Hijratul Rasul, yang adanya bulan Safar, kelebihan-kelebihan bulan-bulan lain ada tak? Ada. Tapi dia boleh tak mengubah pola kehidupan kita? Tak. Ramadan yang mampu buat. Bermakna manusia boleh bertukar, bukan jadi atramid dah. Bertukar menjadi manusia yang digendaki oleh Allah. Ini Ramadan. Subhanallah. Hebat. Subhanallah. Kita kadang-kadang teruja dengan diri kita. Aku boleh mengkir awal. Siap masa ni. Masa tu sembah pula. Macam tengah hari tu. Sembah. Allah, tak ada masalah apa. Sebelum ni kita nak sarapan pagi, tunggu pukul 9. Awal sangat tak boleh masuk. Perut tak boleh nak terima. Tapi Ramadan dah 5 pagi 2 pinggan. Galik azan. Tak tenang ke apa? Iklan Isro. Syuaib dengan Remi Ishaq. Tengah makan-makan-makan kan? Azan. Mulut penuh dengan makanan. Tak tahu hukum makan. Telefon Ustaz Kazi. Ustaz Kazi waktu tu juga bertasbih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni mak harus di aku ni. Awal-awal dengan ni. Nak tanya hukum Ustaz. Bini si. Kecemasan. Kawan tu dah mulut. Duk tunggu. Hukum tanya hukum. Nak kena telan ke nak kena luar? Lama saya kata Ustaz Kazi tu nak jawab. Dia pun tak tahan. Tapi telan. Tak boleh juga hukum. Lepas tu kena luar. Dia lah dah azan. Tengah tepi gagah. Sumpah. Masih tinggal lagi lah. Nampak dah. Allahu Akbar. Ini Ramadan. Bermakna dengan Ramadan Allah mampu mengubah kita untuk menjadi manusia yang sebenar. Kita tak mau jadi malaikat. Sebab malaikat tidak ditaklifkan Allah untuk mentadbir dunia. Sedangkan kita duduk di dunia mentadbir dunia. Kita juga tak mau jadi syaitan. Kita nak jadi manusia yang sebenar, yang ditaklifkan oleh Allah sebagai hamba, yang ditaklifkan oleh Allah sebagai khalifah Allah, yang diberikan cukup lengkap komponen penciptaan, aksesori kelahiran kita ni, dengan akal, dengan nafsu, dengan ruh, dengan syahwat, dengan hati, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan percakapan, dengan diri rasa. Allah Ta'ala bagi lengkap. Allah, ini Ramadan yang Allah bagi kepada kita. Dan yang kelima, yang terakhir, yang dikatakan apakah itu Ramadan? Ramadan penentu kehidupan kita di akhirat. Ramadan penentu kehidupan kita di akhirat. Syurga ataupun neraka. Hang nak pilih mana? Hang nak pilih neraka? Sila buatlah kejahatan dalam bulan Ramadan. Hang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sedangkan Ramadan dah dijanjikan ditutup pintu neraka. Wakul dapat abwa benar, tetapi hang nak pilih neraka lagi, dipersilakan. Dan Ramadan dijamin pelepasan daripada api neraka Allah untuk masuk ke syurga Allah. Kalau kita berusaha, kita akan masuk ke syurga Allah. Itu Ramadan. Hebat Ramadan. Inilah yang dikatakan apakah itu Ramadan. Kedua,
visi Ramadan. Visi Ramadan yang perlu kita kena capai. Kita masuk dalam institusi pendidikan, apa visi yang nak dilahirkan oleh sesebuah universiti? Mesti ada orang. Kalau tak ada visi, universiti itu tak ada pengiktirafan. Tak ada dia punya title dia sebagai institusi pendidikan. Dia tak tahu nak bawa orang ke mana. Ramadan tahu nak bawa orang ke mana. Ramadan nak bawa orang ke mana, tuan-tuan? La'allakum tattahu, itu visi Ramadan. Untuk nak bawa manusia dengan kelebihan ganjaran fadilat yang ada dalam Ramadan ni mencapai ketakwaan kepada Allah. Saya tak mau nak hurai panjang sebab saya ada khutbah di mimbar, khatib dia akan cerita fasal pasal takwa. Cuma kita nak abah di sepanjang bulan Ramadan kita kena capai benda tersebut dalam kehidupan kita. Yang dikatakan dengan takwa ini imtithali awamirillah wajtinabina wa'ihi, kita menjunjung kasih segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, dulu dihalalkan oleh Allah, sekarang diharamkan oleh Allah, kita tinggalkan, maka kita akan mendapat takwa kepada Allah. Kita kena capai benda tersebut. Yang ketiga, yang terakhir pada pagi ini, visi, misi Ramadan, M-I-S-I, misi Ramadan yang perlu kita kena capai. Visi Allah dah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Misi Ramadan Nabi SAW dah sebut dalam hadisnya yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi daripada Salman Al-Farisi yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya. Ada empat perkara yang perlu kita kena capai. Wastakthiru fihi min arba'i qisali, ada empat misi yang perlu kita kena usaha dapat dan capai. Yang empat misi ini qaslataini turduna bihima rabbakum, dua benda yang kita buat misi ini akan mendapat keridaan Allah. Waqaslataini la ghina abikum anhuma, dan dua misi yang perlu kita kena capai untuk keperluan kita. Kita perlu benda tu. Kita perlu benda tu. Dua tadi nak dapat keredaan Allah. Redha ni apa dia, ustaz? Rasa puas hati Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka, mereka redha pada Allah. Apabila Allah Ta'ala redha, kita buat amalan biasa-biasa, Allah Ta'ala bagi ganjaran. Pasal Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha pada kita. Waqaslatani la ghina abikum, dan dua lagi kita perlu benda tersebut menjadi asasi, hak asasi yang perlu kita nak. Apa dia dua tersebut? Fa'ammal qaslatani allatani turduna bihima rabbakum fashahadatu an la ilaha illallah. Dua benda yang kita nak untuk mendapat keredaan Allah, mengakui kewujudan Tuhan yang bernama Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah ini adalah Tuhan sekalian alam. Allah ini Tuhan yang mentadbir dunia dan seisinya. Allah ini mempunyai kedaulatan dirgahayu, empire kerajaannya yang tersendiri. Maka Allah nak manusia mengikut kerajaannya. Allah nak manusia ikut dia. Allah nak manusia ikut wahyu dia. Allah nak manusia ikut segala apa yang diperintahkan oleh dia. Ini sepanjang bulan Ramadan selalulah bersyahadah kepada Allah. Tak nanti tunggu dalam solat tahayat awal, tahayat akhir, sepanjang masa. Jadid imanukum biqawli la ilaha illallah, perbaharuilah, reformasilah diri kamu, niat kamu, kata Nabi, dengan menyebut la ilaha illallah. Yang kedua, untuk mendapatkan keredaan Allah, wa tastaghfiruna, perbanyakkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Habis masa. Nah, abang kata banyak,
banyak kena istighfar, Bapa. Istighfar pendek pun tak ada masalah, istighfar panjang pun tak ada masalah. Kalau istighfar pendek, astaghfirullahalazim. Kalau istighfar panjang, umul istighfar dalam buku maksurat zikir yang terakhir yang kita ada baca doa tu, istighfar panjang lebih afdal. Kalau kita sekadar nak istighfar kepada Allah tak ada masalah, hak lebih afdal istighfar panjang, penyerahan diri kita kepada Allah. Tu dua misi kita yang kita nak capai untuk Allah nak redha kita. Wa qaslatani allatani la ghina'a bikum anhuma, dan dua misi yang perlu kita kena capai untuk keperluan asasi kehidupan kita. Yang pertama, fatas'alunallaha al-jannah, kita minta kepada Allah syurga. Kita layak nak masuk syurga Allah? Tak layak. Takut dah nak masuk neraka Allah? Gunung Sinabung, Sumatera Utara, Medan meletus, berapa banyak masa yang terkorban. Republik Indonesia, pimpinan Jokowi Widodo mengeluarkan arahan ratusan peruntukan dikeluarkan untuk mengatasi masalah ini, dan mengeluarkan arahan puluhan ribu masyarakat yang berada di sekitar Gunung Sinabung perlu berpindah kerana tidak mampu berhadapan dengan ledakan cetusan letupan Gunung Sinabung tersebut. Yang asap dia bukan sekadar sampai Medan Aceh, tapi bawa mereka ke negara-negara kita ni. Asap dia sehingga akan jeru, sehingga akan kena pakai topi, masker, sehingga akan adanya jangkitan, takik kulit, gatai dan sebagainya. Hatu lava gunung api. Ini Allah Ta'ala cerita neraka. Yang gunung berapi dengan neraka ni tak ada nilai di sisi Tuhan untuk nak azab manusia di akhirat kelak. Tahan ataupun tak tahan, Allah. Kita minta pada Allah masuk ke syurga Allah, dan kita tahu tak layak, tak ada pilihan. Takkan nak masuk neraka? Ya Allah, aku tak layak masuk syurga-Mu ya Allah, tapi tak apalah, tak boleh masuk syurga neraka pun tak apa. Lupa tak apa, tak apa, tak ada. Ataupun masuk neraka sah, baru masuk syurga balik. Orang kata dosa besar sah, ahli sunnah wal jamaah i'tiqad awal itu masuk neraka dulu, lepas tu lepas itu masuk syurga pula. Nak rasa neraka dulu, dan sebelum nak rasa neraka dulu, rasa api dunia dulu. Rasa api dunia dulu. Lepas ada api dunia, tak lepas. Jangan duk ngada-ngada, jangan duk kata ya. Jangan duk berazam, bertekad, bersungguh-sungguh nak masuk neraka. Jangan. Ni keperluan kita, fatas'alunallaha al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Kita minta daripada Allah yang kedua, pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Ramadan yang Allah berikan kepada kita untuk manusia capai dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, meridai kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang sebenar untuk kita capai di sepanjang kita berada di dalam madrasah ataupun University of Ramadan ini. Mudah-mudahan apakah itu Ramadan, visi Ramadan, misi Ramadan yang kita kongsikan pada pagi ini boleh kita jadikan pedoman, boleh kita jadikan panduan, boleh kita jadikan rujukan dalam perjalanan peribadatan kita di sepanjang bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Untuk yang terakhirnya, saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, amalan yang sangat-sangat dituntut dalam kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini adalah, yang pertama sekali, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ubahlah masa kita, ubahlah naik kita, berilah kesempatan kepada Al-Quran, kalamullah.
belajarlah tinggal sa iPhone, Samsung, Nokia, apa gitu tu. Bagi masa sa tak lama, sehari satu juzuk. Pandai-pandailah kita bagi masa. Sebab apa? Kalau Ramadan pun kita tak baca Al-Quran, bulan lain dan mimpi. Kita nak baca Al-Quran. Yang kedua, banyakkan beristighfar kepada Allah. Banyakkan beristighfar kepada Allah. Sebab kita ni manusia, banyak buat dosa, noda dan maksiat. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah. Apa doa yang paling banyak yang kita nak berdoa kepada Allah? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita duk baca selalu, hak iman duk baca selalu setiap kali empat rakaat dalam solat tarawih baca yang tu. Tak boleh bahasa Arab, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku surgamu yang diridhai, jauhkanlah daripada aku nerakamu yang dimurkai ya Allah. Pak benda ni sepanjang Ramadan usaha kita kena buat. Kita buat empat benda ni, kita mengerti apakah itu Ramadan. Kita sudah mencapai visi dan misi Ramadan pada tahun ini. Biar Ramadan yang sama, natijah yang berbeza. Biar kita kurangkan juadah, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.